Shalom teman-teman Yud GKI Kanan. Senang sekali kok pada hari ini kita bisa sosok kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Teman-teman, kita tiba di hari Jumat dan kita mau membaca 2 Tawarik pasal yang kelima, teman-teman. Mari kita memperhatikan ayat yang pertama saja, 2 Tawarik pasal yang kelima. Ayat yang pertama saja kita mau sama-sama belajar, yaitu menyelesaikan tanggung jawab dan tugas kita dengan baik. Menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Jika sudah mendapatkannya, Koko akan membacakan untuk setiap kita, demikian bunyi firman Tuhan. Maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud, ayahnya, dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Allah. Teman-teman, mari kita sama-sama melihat bahwa di dalam perikop ini, apa yang selama ini diperjuangkan oleh Daud dan kemudian direalisasikan oleh Salomo berada di titik akhir dari pembangunan. Pasal 5 ayat pertama di situ dikatakan, maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan itu. Teman-teman, di dalam bagian ini digambarkan betul-betul bahwa apa yang menjadi tugas Salomo untuk membangun satu bangunan yang megah untuk Tuhan itu selesai. Dalam artian, Salomo menyelesaikan dengan baik apa yang telah ditugaskan dan diberikan kepada dia sebagai tanggung jawab untuk dikerjakan. Nah, teman-teman, sesungguhnya ini mau memberikan kepada kita satu teladan bahwa apapun yang diberikan kepada kita untuk kita kerjakan, mari kita kerjakan itu sampai tuntas. Terkadang teman-teman, kita sebagai anak-anak muda, kita senangnya apa? Nunda ya. Kita ini generasi yang hobi nunda. Nanti dululah, entar aja, begitu ya. Tetapi teman-teman, hari ini firman Tuhan mau ngajak setiap kita, ayo kita jangan nunda, kita belajar menyelesaikan semuanya dengan baik, bersama dengan Tuhan, segala tanggung jawab dan tugas kita. Itulah sebabnya teman-teman, sesungguhnya ini bukan hanya sekedar merefleksikan aktivitas kita sehari-hari semata, begitu, tidak. Tetapi memberikan kepada kita satu gambaran yang lebih luas, bahwa yang perlu kita selesaikan bukanlah tugas tanggung jawab kita di sekolah, di kuliah, dan di tempat kerja saja, tetapi juga menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah. Ada misi Allah yang perlu kita kerjakan, ada rencana ilahi, ada tujuan ilahi yang perlu kita selesaikan di dalam hidup kita, teman-teman. Nah, cuman sekarang pertanyaannya adalah seberapa berjuangnya kita untuk kita menyelesaikan rencana-rencana tanggung jawab dan tugas Allah di dalam kehidupan kita. Apakah kita memiliki semangat yang cukup, semangat yang sama untuk mengerjakannya, sama seperti kita mengerjakan tugas kita sehari-hari, atau boro-boro ngerjain tugas tanggung jawab yang Allah berikan. Tanggung jawab dan tugas kita sehari-hari aja kita nggak kerjakan. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita belajar sungguh-sungguh. Ayo kita berjuang bersama. Jangan menunda, kita menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari dan tugas tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan dengan baik. Sama seperti Salomo di dalam 2 Tawarik 5 ayat yang pertama ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kau pada hari ini Tuhan kembali memberikan kepada kami kesempatan untuk kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah, Engkau yang akan terus menolong, memimpin, memberkati, supaya kami dapat melakukan apa yang Engkau telah sampaikan kepada setiap kami. Tuhan, tolong setiap kami, supaya kami dapat mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kami bersama-sama dengan Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama. Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin.
Teman-teman jangan lupa besok kita ada saat teluh lagi di channel YouTube ini dan juga di IGTV GKI Kanaan. Jangan lupa besok juga kita ada Zoom Fellowship. Ayo ikut, ayo kita mau sama-sama mengerjakan bagian kita sebagai anak Tuhan, yaitu dengan bersekutu bersama-sama di dalam Zoom Fellowship. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.